Ngap. Tu. Lalu. Ta. Ta. Ngap. Hup. Ju. Hup. Ratu. Yang saya dengar adalah di luaran sana Abah itu orang yang mempunyai ilmu yang tidak biasa. Kaitannya dengan ilmu dunia, entah ilmu gaib. Alhamdulillah, ku Allah teh dibahagiakeun, ditenangkeun. Henteu susah hirup, loba dulur, loba anak, loba baraya. Di ujung kaler, ujung kidul, ujung kulon, ujung wetan, sadayana anak wa. Masyaallah. Anu hanika dia. Alhamdulillah, ai jalmi mah nu dongkap ka dieu. Geus jutaan langkung. Masyaallah. Yang datang ke sini udah jutaan, Bah. Ya? Jutaan langkung. Itu kabarnya artis juga datang ke sini, betul ya, Bah? Alhamdulillah. Semarang, Madiun, Surabaya, Bogor, Ciamis, Banjar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kediri hadir artis-artis. Masyaallah. Turun, Tom. Teman-teman, jadi karena ini jalannya curam, jadi saya terpaksa turun. Ini saya di sini. Oh, sangat luar biasa untuk menuju ke rumahnya Abah Uju, seorang spiritual yang tinggal menjelma menyendiri, teman-teman. Wah, luar biasa. Oh, itu udah kelihatan dari situ. Wah, sana. Oh, dan ini jalannya seperti ini. Nanti dulu. Naik, ikut naik. Tunggu video. Dan ini luar biasa. Perjalanannya cukup lumayan jauh. Yang kalau musim hujan mungkin sangat luar biasa di sini. Di wet itu lah. Di daya motor mah. Ulah, bahaya. Ayo, sana. Jadi ini anak. Kan mudun deh di dinya gini. Heeh. Di jawa. Itu mudun deh. Power sana aja, Pak. Power aja. Nanti. Jalannya lumayan. Oke, guys. Mudah-mudahan enggak hujan. Kolaborasi itu iPhone ini Esepong. Esepong. Oke, kita lanjut perjalanannya. Ini sangat curam kalau motor, kalau musim hujan, wow, ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Ada ya orang tinggal di tempat kayak gini? Ada. Iya, mau gimana? Oh, gimana coba? Ada. Dan alhamdulillah ya, ini kita dapat lokasi ini dari Arul Husni ya. Alhamdulillah, seorang kontrengkater Majalengka yang baik hati, ya. Baik hati memberikan lokasinya. Beliau juga suka eksplor rumah-rumah terpencil. Terima kasih, dia itu salah satu jadi kreator Majalengka ya. Inspirasi ya. Luar biasa. Inspirator. Terima kasih. Mudah-mudahan channelnya sukses. luar biasa. Siapa ini, siapa? Ada karburator. Nah, jadi saya persingkat saja ya. Sebelumnya kita tuh dari sana tuh. Ya kan?
dari sana tuh tadi kita motor dari sana ke sini. Gimana Kang, kok nggak ngomong? Dari atas sana, jadi kalau untuk berboncengan sangat bahaya sekali ya. Ini perjalanan menuju ke rumah Bapak Uju, seorang spiritual yang katanya artis juga pernah ke sini. Ya, itu yang namanya yang artis juga pernah ke sini, yang mohon maaf katanya itu seorang artis Julia Perez dulu pernah ke sini sebelum jadi artis. Dan emang kalau saya lihat dari konten kreator yang lain, Bapak Uju ini seorang spiritual yang mungkin sudah sangat berpengalaman ya. Wow, dan ini mungkin bekas-bekas rumah yang sudah ditinggalkan. Apa ya, Mas? Mana? Ini dulunya rumah ini. Oh, rumah. Rumah tempat tinggal. Benar. Oh, iya benar. Sudah di mungkin sudah pindah-pindah. Kemana pindahnya, Kang? Itu yang ke bawah. Oh, iya. Kalau ini mungkin bekas musola, Kang, kayak ini. Ya, iya. Ya. Yang saya khawatirkan ini yang terpencil takut jadi tempat. Iya, kayak gitulah mungkin. Seperti itu ya. Dan ini kita harus berjalan kaki. Kalau dari sana tadi dari jalan datar ada 1 kilo mungkin ini ke bawah. Mungkin tadi saya skip. Ini terlalu jauh, mungkin nanti durasinya terlalu panjang. Nah, mungkin saya skip dulu ya. Nanti sampai di bawah kita lanjut lagi. Nah, alhamdulillah ini teman-teman kita sudah sampai. Dan ini sudah kelihatan banget ya dari jauh. Ini rumahnya cuman ada 2 teman-teman. Mungkin yang di atasnya itu kayak musola, soalnya udah kelihatan ada toanya tuh. Jadi ini cuma ada 2. Jadi seorang spiritual sakti yang benar-benar tinggalnya itu jauh mencil sekali dari keramaian teman-teman. Dan itu katanya kayaknya tuh dari setiap rumah itu ada toa ya. Alhamdulillah kita diantar oleh warga sini yang baik hati mengantarkan kita sampai ke titik ini. Alhamdulillah teman-teman saya sudah menunggu di bawah ya. Kang, hatur nuhun ya, terus sengaja jawab, mudah-mudahan sering manfaat. Kuma kan? Kayaknya perjalanan ya. Oh, jadi Abah Oji ini seorang sakti kan katanya? Paranormal. Oh, paranormal. Yaudah, makasih Kang ya. Mohon maaf ini diganggu waktunya. Dan dengan Bapak siapa Kang? Gunawan. Bapak Gunawan ini seorang warga sini, warga Cimungkal yang sangat baik hati teman-teman. Alhamdulillah. Kebetulan ya, sama itu Karang Taruna. Oh, Karang Taruna di sini. Oh, jadi kita sekalian mohon izin juga ya Kang ya. Alhamdulillah. Jadi sangat berperan sekali ya. Mudah-mudahan banyak yang memberi ya, yang mengetahui, mengetahui gitu tempat ini. Mungkin ke depan viral ini. Diundang sama Tenan 7 mungkin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hido TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya sekarang bersama rekan-rekan lagi berada di Desa Cimungkal ya, teman-teman. Nah, saya kebetulan diantar oleh Karang Taruna Desa Cimungkal untuk menemui salah seorang spiritual sakti yang tinggal menyendiri jauh dari pemukiman. Nah, tepat di belakang saya ini ada rumah, hanya 2 rumah, hanya 1 rumah pada dasarnya, 1 rumah, cuman yang atas itu lebih ke tempat ibadah atau musola. Nah, di sini hanya satu-satunya keluarga yang tinggal di sini. Ini jauh sekali dari perkampungan. Untuk mencapai lokasi ini juga kita mesti berjalan kaki. Nah, mungkin kalau musim kemarau sekarang motor bisa sampai sini. Cuman itu bagi orang-orang yang bisa saja, soalnya ini benar-benar jalan setapak. Nah, sekilas kita jelaskan bahwa yang tinggal di sini adalah seorang kakek yang bernama Abah Juju. Jadi Abah Juju ini seorang kakek spiritual sakti yang sudah malang melintang, yang sudah terkenal, bahkan artis-artis juga ada yang datang ke sini. Menarik untuk disimak. Seperti apa kisah Abah Juju bisa tinggal di sini? Saya doakan yang menontonnya sampai tuntas, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung saja menemui Abah Juju, seorang kakek spiritual sakti yang mencal menyendiri di tengah, bisa dibilang tengah-tengah pegunungan ya ini, jauh dari sana sini.
Dan teman-teman juga tadi bisa lihat di awal video, perjalanan kita ke sini sangat curam sekali. Dan alhamdulillah saya tahu informasi tempat ini dari seorang konten kreator Majalengka juga yang bernama Arul Husni. Dan banyak lagi kreator-kreator yang lain yang udah duluan. Nah, sebelumnya untuk mencapai ke sini teman-teman, jadi perlu perjuangan banget ya. Soalnya ini seperti ini jalannya. Dan di atas juga jalannya seperti ini, cuman masih bisa dilalui oleh motor. Dan itu pun mesti punya keahlian yang sangat luar biasa. Kalau mungkin teman-teman yang nggak terbiasa di adventure, ya mungkin jangan maksain kalau misalkan pengen ke sini. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari sini itu Abah tujuhnya ada lagi duduk ya. Dan kabar kantanya Abah cucu ini ilmunya banyak. Dan yang saya dengar Abah cucu itu mempunyai ilmu cacing. Jadi ilmu yang bisa masuk ke ke tanah ya, atau lubang kecil teman-teman. Wow, sangat luar biasa. Dan mungkin untuk video pertama kita nanti akan tanya-tanya dulu, akan silaturahmi bersama rekan-rekan. Di sana ada Mesa Selina, Arif Budimanril, ada Kang Nazar sama Salja Channel teman-teman. Oh, satu lagi ART Channel Official. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abahnya itu lagi duduk Kang. Ayo kita cepat. Dan kebetulan ini udah sore hari teman-teman. Wow. Ini walaupun musim kemarau di sini airnya berlimpah. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman saya semua. Alhamdulillah kita perjuangan sekali datang ke sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah damang. Alhamdulillah. Abah, hapunten abdi ngawagel waktosnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Pertama pingin silaturahmi sama rekan-rekan. Amin. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya nunggu rekan-rekan dulu ya, Bah ya. Pengen ngobrol-ngobrol sama Abah. Nah teman-teman, sambil nunggu rekan-rekan saya datang, ini adalah gambar dari rumah Abah Cucu ya. Nah ini satu-satunya rumah yang Abah Cucu tempati. Dan ini kalau untuk ini adalah musola atau tempat untuk beribadah ya. Bisa teman-teman lihat ya, kalau ini musola atau masjid zaman dulu seperti ini. Jadi di atas kolam. Ibu damang ibu sarang. Oh, abis abnas. Oh, iya, Bu. Mau salat ya, Bu ya? Mau salat dulu katanya ibunya. Mau salat dulu. Nah, kalau ini mungkin tempat mandi ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini. Oh, ini berarti Abang itu, Pak. Ini tempat sialah di sini. Seperti ini. Dan ini untuk pemandangannya luar biasa. Insyaallah. Jauh mata memandang ini ya, Abah Cucu ini di sini pemandangannya sangat luar biasa ya. Jadi selain udaranya sejuk, sumber air juga sini sangat berlimpah teman-teman. Masyaallah, ini bisa dilihat sekeliling ya, nggak ada rumah lagi. Dan kalau ini adalah lebih ke tempat atau musyola ya, musyola untuk para tamu-tamu yang datang ke sini, atau tempat yang nginep juga di sini. Kalau ini mungkin lebih ke musyola pribadi, kalau yang ini lebih ke para tempat tamu-tamu yang menginap di sini. Masya Allah. Nanti kita akan lanjut saja bersama teman-teman untuk berbincang-bincang bersama Abah Cucu. Nah, airnya di sini sangat jernih ya, langsung dari pegunungan. Masya Allah, ini air sangat berlimpah sekali walaupun musim kemarau. Abah, dan Aiwasta teh saha namina, namanya siapa? Bapak Uju. Bapak Uju. Aduh, alhamdulillah yang bisa. Atau cucu? Bapak Uju. Abah Uju ya? Pada Abah Uju mangga. Oh. Bebas. Tapi banyak yang memanggil beliau Abah Uju. Abah Uju. Abah Uju di sini tinggal sama siapa aja? Sama pun bojo. Oh, sama istri, pun anak. Anak. Tiga ya? Orang. Tiga orang. Tiga orang. Memangnya Abah di sini sudah tinggal berapa lama, Bah? Berapa puluh tahun? Toh selama. Sudah lama ya? Sudah lama. Di tahun 80-an. Waduh. Di tahun 80-an kan kantun ngetang.
Berarti hari, kalau dihitung sekitar 34 tahun. Tadi nama Abah teh di lemur gede. Ngan hoyong dingin, hoyong ti istri herang panon. 44 tahun, mohon maaf ya, Bah. Iya. 44 tahun tinggal di sini. Awalnya tinggal di pemukiman. Cari kedinginan, cari ketenangan, cari kebahagiaan. Ari Abah mah di dieu teh jalmi belegung, jalmi bodoh, orang udik, orang tolol, jalma belegung, eueuh kanyaho, jalma sangsara balangsak, cicing ge dileuweung jauh ka batur, hirup teh ngan ukur bereun batur. Tuh, itu alasannya teman-teman, Abah Uju pengen tinggal terpencil jauh dari pemukiman untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, tidak ingin banyak pikiran, tidak ingin menambah dosa barangkali. Dan luar biasanya Abah ini bagaikan padi semakin berisi semakin merunduk saya lihat, karena merasa diri ini ya tidak tahu apa-apa, ya seperti yang teman-teman dengar gitu ya. Cuman yang saya dengar adalah di luaran sana Abah itu orang yang mempunyai ilmu yang tidak biasa. Kaitannya dengan ilmu dunia, entah ilmu gaib. Nah itu, tapi sebelum kita ngobrol ke sana, ini saya masih penasaran, Bah. Iya. Kalau tinggal 44 tahun di daerah jauh dari pemukiman, bahkan susah aksesnya ya, itu Abah kalau misalkan pengen makan, minum, gimana, Bah? Tenang. Ku Allah teh dibahagiakeun, ditenangkeun, air banyak. Air teh banyak, curcor. Cor ti kulon, cor ti wetan. Alhamdulillah, ku Allah teh dibahagiakeun, ditenangkeun. Henteu susah hirup, loba dulur, loba anak, loba baraya. Dekak ujung kaler, ujung kidul, ujung kulon, ujung wetan, sadayana anak ua. Masyaallah. Alhamdulillah, ai jalmi mah nu dongkap ka dieu. Geus jutaan langkung. Masyaallah. Yang datang ke sini udah jutaan, Bah. Ya? Jutaan langkung. Jadi di sini teman-teman Abah ini mata teu susah bade ya? Ka mana ge geus disayagikeun. Jadi teman-teman kata Abah ya, meskipun jauh dari pemukiman Abah bahagia karena percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya air di sini banyak mengalir. Terus kalau katanya di sini sendirian cuman 2 orang aja sama anak 3 orang, banyak yang datang ke sini. Bahkan sampai jutaan dari perhitungan Abah dari zaman dulu sampai zaman sekarang begitu ya, Bah. Di tahun 80-an bae dugi ka ayeuna. 44 tahun. Alhamdulillah banyak. Tapi banyak. Ari sok sanajan tos jutaan langkung, yeah. Ai sapertos ayeuna mah model diayakin media ngeme. Oh, jadi teman-teman bukan karena Abah itu ramenya, bukan karena banyak YouTuber datang ke sini, karena tapi sebelumnya bahkan dari tahun 80-an di sini sudah ramai pengunjungnya. Ya. Barangkali yang ingin silaturahmi, berobat gitu ya. Ya. Itu kabarnya artis juga datang ke sini, betul ya, Bah? Alhamdulillah, Semarang, Madiun, Surabaya, Bogor, Ciamis, Banjar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kediri, hadir artis-artis. Masya Allah. Nah itu ya jadi bukti. Nah itu teman-teman bukti kalau salah Abah satunya ini. Satunya mungkin siapa? Artis? Itu namanya barangkali. Salah satunya, Bah. Disebutin namanya gitu. Nggak apa-apa disebutin. Namanya. Iya. Artis yang sering datang ke Abah ke sini. Anuti Bandung. Siapa, Bah? Dewi Ratna Sari, 3 orang. Dewi Ratna Sari. Yang udah jadi anggota DPR. Di Bandung. Oh, terus. Dewi Ratna Sari. Kalau di Tasik, Desi. Di Tasik, Desi. Desi Ratna Sari. Desi Ratna Sari. Terus di Jawa Timur, Ibu Lia terkenal. Ibu Lia. Terkenal. Ya. Sudah anu jadi pertama mawa ka ua ka Jawa Timur, ka Blitar, tah di sana ku artis. Ibu kalau Lia. Artis lelakinya dari Jawa ada nggak yang pernah ke sini, Bah? Misalkan Ono Surono kan itu terkenal. Banyak. Da kua sok dihibur. Sok dihibur nakieu. Eta ka artis teh. Kulantaran ua mah dileuweung jauh ka batur. Yeah.
datang artis, lamun ua naik panggung, ua kudu mayar. Hai artis datang ka dieu mah, mana dangdanan pagelis-gelis, padenok-denok, palucu-lucu. Tah, ka artis teh anu sakali datang pan 8 orang. Betul, iya. Mau tidak mau satu orang dua lagu. Lagu naon cenah Abah? Geur aku pikeun bagian Neng manu ka hiji, Mustagia masa berpacaran. Wah. Cucu cucu cahyati. Nu ka hiji. Cahyati berarti ya? Heeh. Kalau enggak salah itu. Aya anu kadua. Laguna saya mau tamasa bergiling-giling kota, 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 coba bawa saya. Nah, gitu. Dan itu udah sudah terkenal. Kusabab Abah resep jogedan, waktu zaman keur ngola, ngora, dayana mah geus badot. Geus kolot, Bah. Abah mah, curi hatiku. Juma menjauh selalu. Asik, luar biasa. Abah selalu seneng Bah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah uang mah sok sanajan jauh ka batur sok ngahibur diri pribadi sorangan. Da ngareah-rea. Ah, ngageroe karuhun. Wujud gara sumping gara hadir ya itu putu hayang pertandingan persilatan. Oh. Hadir datang karuhun. Ngager meulah da meong nu datangna. Oh. Ah, kitu. Ku karuhun digoyangkeuna. Set. Set. Dangdutan berarti, Bah. Lap. Hap. Tu. Lap. Ta. Ta. Lap. Hap. Ju. Hat. Plak tu. Tah karesep uy ka eyang mah di dieu. Gitu. Tepat tilu. Wah, luar biasa. Nah, ini. Jadi teman-teman tadi Abah ini cerita kalau yang datang ke sini bukan hanya orang biasa tapi kalangan artis juga datang ke sini. Contohnya tadi ada Desi Ratnasari yang sekarang aktif di DPR ya, Bah. Wakil rakyat kita itu, Bah. Jadi dongkap ka dieu teh da hayang ningkat soho. Oh. Hayang ningkat maju diibakan ku ateh jam 12 peuting. Tuh muharana. Ti ditu cor. Saksi biksu. Ti wetan cor ti kulon cor eta muhara. Ya, Bah. Anu megangna Sanghyang Batara Uat. Sanghyang Batara Uat. Sanghyang Batara Uat anu ngagegeuna eta dina muhara. Engke sok benang dicirikeun. Lamun artis anu bakal naik panggung, nu bakal menang juara, engke karuhun sumpingna. Nu sok dipake ngaruat ku Asep Sunanar. Rewas atuh. Da artis ge sebungang ka pingsan. Mah kaget mah. Kaget Allah. Pasti. Da ngaramekeun di dieu mah. Jadi teman-teman artis yang datang ke sini supaya tersohor, supaya terkenal. Salah satunya Desi Ratnasari yang pernah dimandikan di sini. Nu dongkapna ti Bandung, ti Bogor, di Makassar, rek manggungna di Madura. Oh. Alhamdulillah, eta artis anu genepan, anu 8 orang jadi juara. Oh. Manggung di Jawa Timur. Berarti bukan hanya sekedar main sinetron, main film, tapi yang tampil di panggung juga datang ke sini. Oh, ini Bah, ini kan lagi rame katanya Julia Perez juga. Almarhumah gitu ya sebelum ini sebelum terkenal itu datang ke sini tuh emang betul, Bah. Upami mun pamain Persib di Bandung, Si Rijuan, Si Acong, geus terkenal. Julia Perez ini mah, Bah, artis. Ya, Persib. Yang udah almarhum. Bukan Persib Julia Perez ini. Iya. Pernah datang ke sini ya Julia Perez. Cantik ya, cantik. Oh, berarti jadi maksud Abah itu bukan hanya artis yang cantik yang ingin terkenal, tetapi pemain atlet bola juga gitu ya, pemain sepak bola, pemain Persib datang ke sini supaya mainnya bagus gitu ya. Iya, bagus. Diusi atau bitisnya, Bah? Diusi. Pantesan. Dari keum itu di Numuhara. Keum. Di keum. Siapa tadi namanya, Bah?
Ridwan. Ridwan? Ridwan. Oh. Ridwan. Iya, iya, iya. Acong. Acong. Oh, cucu Hidayat, cucu Hidayat. Cucu Acong. Sama siapa? Eka Ramdhani. Da catatan nate buku gua teh ngan dicatat sama dicatat ngan di bumi wa di tempat tawasul teh di sana ka dieu. Nah, Bah, itu setiap orang yang datang ke sini, setiap tamu yang ke sini berarti selalu dimandiin di muara, Bah. Di muara. Itu semalam berarti. Semalam jam 12 sungai. Enggak ditemenin sama Abah gitu. Iya. Ditemenin. Ditemenin. Diantir. Berarti nginap di sini ya berarti. Gus Ibak mah pulang. Oh, pulang. Oh. Pulang. Gus Ibak mah pulang. Itu dimandiinnya jam 12 malam. Jam 12 malam. Wow. Pan ke jemplang-jempling. Jadi dedemit-dedemitnya nuju kumpul. Para guun, para guun, para karun. Berarti yang perempuan tersebut juga mandi sama di sini. Yang mandiin Abah sama. Luar biasa. Berarti ini karena pasti ini penonton sudah tahu banget artis-artis yang terkenal dan berhasil. Itu adalah salah satunya bagian dari kerja keras Abah untuk supaya mereka terkenal. Kalau misalkan atlet supaya main sepak bolanya bagus. Jadi ini bisa menjadi jalan buat teman-teman kalau ingin sukses, membutuhkan sesuatu. Mungkin dari dagangan kayak gitu juga bisa ya, Bah. Alhamdulillah. Nah, Abah, ini kembali lagi, Bah. Tadi saya penasaran kan Abah ini sudah 44 tahun tinggal di sini. Emang itu Abah tidak diganggu atau mungkin makhluk sini berkenalan ke Abah, makhluk gaib? Banyak, saban malam, ge. Oh. Jadi daratang terus. Ngajaga, ngajari, ngaping. Jadi untepna sakuriling awak uak mah di dieu teh mau ada di tah mau buta jin kafir, jin ifrit, jin Islam, matak tamu-tamu anu donggap ka uak rek naon datang ka dieu ditaros ku uak henteu samarangan uak ge rek naon datang ka dieu hoyong anu pada-pada ngebijalan ka hoyong. Nah, Abah, mohon maaf ya. Kan Abah ini terkenalnya yang saya dengar Abah itu mempunyai suatu tempat sakral atau tempat spiritual itu berupa gua. Nah, itu kalau setiap tamu yang datang ke sini dibawa ke sana enggak, Bah? Dibawa. Abah bisa tunjukin kita ke guanya enggak? Perjalanan kita ke guanya terus di dalam guanya dicoba kuat teh. Sakur anu datang, rek di Jakarta, rek di Bandung, rek di Medan, rek di Madiun, rek di Surabaya, rek di Semarang, rek di Madura, dibawa ke Liang Guha. Berarti itu di gua itu tempatnya bersemedi atau? Ya, paragi ua mujasmedi, tapakur, hayong ngayakinkin, seperti nacuk ua ayak jin, lamun jin ngayugen buha, lamun buta ngegerem. Seperti semua, Bah. Lamun buta. Lamun buta mah pamana anu sok ngahahah teh suak. Tadi teh. Tadi teh. Ai jin mah goyang. Oh, si guha teh goyang. Goyang. Berarti kalau misalkan nanti saya ke sana ke gua, itu kalau guanya oyak goyang berarti yang datang jin. Jin. Kalau buta ada suara. Suara. Seperti kayak gimana, Bah? Seperti contohnya. Gitu. Suara buta. Saya sampai kaget. Nah, itu kan yang Abah yang Abah praktekkan cuma dua. Ya. Itu yang maung sama jin muslim kok enggak disebut-sebut, Bah? Kalau ada datang gitu. Lah, kalau jin ifrit mah lamun keur wiridan umum anu dibawa ku uwa lamun teu disada eta diganggukeun ku jin ifrit lamun didupakna ku tunuh nu ngagangguna jin kafir eta loba gangguan. Oh, ngaganggu semedi mata sing aya dina ketenangan sing aya dina kabahagiaan badinya ngetesna anu dongkap ka anu tempat liang gua. Nah, Bah, boleh nggak kita pengen tahu, pengen lihat guanya, boleh? Ya, boleh. Ya, mungkin teman-teman di untuk selanjutnya kita akan mereview gua, tapi mungkin di video selanjutnya. Jadi, jangan ke lain channel simak video kita.
biar jelas, biar teman-teman dapat informasi bila ada sesuatu yang ingin silaturahmi ke sini. Mungkin seperti itu. Tetap pantengin channel Mas Yaselina ya. Arif Budimandril, Salja Channel. Akhirnya Official. Lembur pula. Kang Nazar. Mungkin teman-teman bisa lihat channel-channel yang tadi disebutkan, dan mudah-mudahan abahnya sehat, Bah ya. Amin. Kita lanjut explore gua, Bah. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.